Dinas Kesehatan merupakan dinas yang mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kami melalui 15 puskesmas yang ada di Kota Malang selalu meningkatkan kualitas kinerja secara terus-menerus. Salah satunya adalah di Puskesmas Dinoyo. Puskesmas Dinoyo selalu mengupayakan peningkatan pelayanan, sehingga kami mendukungnya. Dengan cara misalnya mencukupi semua sarana prasarana yang dibutuhkan, misalnya pembangunan gedung-gedung, kemudian penyediaan obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tenaganya yang diperlukan serta peralatannya. Dalam hal ini, kegiatan ini ditujukan untuk melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puskesmas Dinoyo. Puskesmas Dinoyo terletak di tengah kota, Jalan MT Haryono Gang 9 nomor 13, kira-kira 5 km dari pusat kota. Puskesmas Dinoyo mempunyai 6 kelurahan dan 5 puskesmas pembantu dengan tenaga berjumlah 49 orang. Puskesmas Dinoyo melayani berbagai jenis pelayanan. Untuk lebih lengkapnya silakan melihat pada tayangan berikut ini. Saran dan kritik Anda tentunya kami harapkan untuk perbaikan Puskesmas Dinoyo di masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Republik Indonesia lewat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menaruh perhatian penuh terhadap masalah kesehatan. Ini pula yang dijadikan dasar Dinas Kesehatan Kota Malang untuk terus merajut peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Malang. Salah satunya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di setiap puskesmas. Puskesmas Dinoyo menangkap kebijakan ini dengan cepat. Sebagai puskesmas pilihan dan terbesar di Kota Malang, Puskesmas Dinoyo terus mengembangkan diri, baik pelayanan pada pasien, sarana, prasarana, hingga peningkatan mutu administrasi. Puskesmas Dinoyo berdiri pada tahun 1965, yang dimulai dengan berdirinya Badan Kesehatan Ibu dan Anak. Semakin luasnya bidang kerja yang harus ditangani, sampai pada tahun 1974, berubah menjadi Balai Pengobatan untuk Kecamatan Klojen. Pada tahun 1978, berubah menjadi Puskesmas Dinoyo, yang terletak di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru. Tepatnya di Jalan MT Haryono nomor 131 Malang. Lokasinya sebelah barat Kota Malang dan berjarak sekitar 5 km dari pusat kota. Puskesmas Dinoyo Kota Malang adalah puskesmas milik pemerintah Kota Malang. Puskesmas Dinoyo memiliki visi menjadi puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar bermutu, merata, dan terjangkau menuju masyarakat sehat dan mandiri. Visi itu pun diperlengkap dengan misi yang kuat, yakni memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu sesuai standar, memberikan pelayanan yang mengutamakan kepentingan pelanggan, dan mendorong serta meningkatkan kesehatan individu, kelompok, dan lingkungan. Lewat moto dengan semangat kebersamaan dan pelayanan yang ramah, kita wujudkan kesehatan masyarakat yang mandiri. Puskesmas Dinoyo selalu siap memberikan pelayanan prima dan profesional. Layanan itu adalah Puskesmas Dinoyo siap memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, tulus, ramah, dan sepenuh hati. Puskesmas Dinoyo siap membantu masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau menuju masyarakat sehat dan mandiri. Layanan tersebut diwujudkan dalam pelayanan profesional dan prima, yakni prosedur kerja loket, pendaftaran, dan rekam medis. Dalam layanan ini, petugas rekam medis mendaftar dan menentukan pasien yang akan periksa ke poliklinik yang diinginkan. Begitu pasien datang dan mengambil nomor urut antrian, mengumpulkan KTB atau kartu identitas, atau kartu rujukan UKS atau PONPAS. Apabila pasien pernah berobat,
maka petugas mengambilkan rekam medik sesuai dengan nomor indeks yang tertera di KTB pasien. Bila pasien belum pernah berobat, maka petugas memasukkan kartu identitas ke rekam medik baru. Petugas mencatat identitas pasien pada buku register rekam medik atau buku rujukan UKS Ponpes. Petugas memberikan nomor urut sesuai poli yang dituju untuk diserahkan ke masing-masing poli. Prosedur kerja pelayanan poli gigi. Pada poli gigi, perawat gigi memanggil pasien sesuai dengan nomor urut. Perawat gigi mencocokkan identitas pasien dengan kartu status. Perawat gigi mempersilakan pasien duduk di kursi gigi, kemudian melakukan anamnese. Setelah itu, melakukan pemeriksaan penunjang diagnosa melalui ronsen foto bila diperlukan. Perawat gigi lalu memberikan formulir pemeriksaan penunjang bila diagnosa telah dilakukan. Kemudian dokter gigi menegakkan diagnosa. Dokter gigi menulis permintaan pemeriksaan laboratorium bila terdapat hal-hal yang mencurigakan pada anamnes, seperti DM, hipertensi, dan lain-lain. Menentukan rencana perawatan, melaksanakan tindakan perawatan atau persepan sesuai diagnosa, melaksanakan rujukan kasus bila diperlukan, mencatat hasil perawatan di buku rekam medik dan register, menyerahkan buku rekam medik di ruang rekam medik. Prosedur kerja pelayanan poli KIA. Di poli kesehatan ibu dan anak, petugas menerima rekam medis KIA dari bagian pendaftaran dan rekam medis. Petugas lalu memanggil pasien sesuai dengan nomor urutan. Setelah nomor urutan didapat, petugas mencocokkan identitas pasien dengan identitas dalam rekam medis. Bila tidak sesuai, konfirmasi ulang ke bagian pendaftaran dan rekam medis sampai terjadi kesesuaian. Bila identitas sesuai dengan rekam medis, dilanjutkan dengan anamnesi, menimbang berat badan ibu dan anak, pemeriksaan fisik ibu dan anak, menegakkan diagnosis, tindakan medis untuk ibu dan anak termasuk imunisasi bila diperlukan. Seluruh hasil dari kegiatan tersebut dicatat dalam rekam medis. Apabila pasien memerlukan rujukan, dilakukan kegiatan rujukan. Rujukan eksternal bila pasien dirujuk ke luar puskesmas seperti ke RSUD dan RSUP. Rujukan internal bila pasien dirujuk ke subunit lain dalam puskesmas seperti laboratorium, poli gigi, poli umum, dan konsultasi gizi. Apabila pasien memerlukan obat, diberikan resep obat. Prosedur kerja di pelayanan poli lansia. Di poli lansia, perawat atau bidan memanggil pasien sesuai dengan nomor urut poli. Kemudian pasien dipersilakan duduk dan petugas mencocokkan identitas pasien. Jika identitas tidak sesuai, maka petugas konfirmasi ke pendaftaran dan rekam medis. Jika identitas sesuai, maka perawat atau bidan melakukan anamnesis keluhan utama dan pemeriksaan vital sign sesuai indikasi. Tindakan selanjutnya, perawat atau bidan menimbang berat badan pasien. Perawat atau bidan menghitung indeks massa tubuh. Petugas gizi melakukan penyuluhan gizi. Dokter melakukan pemeriksaan fisik bila memerlukan penunjang diagnosa, maka diberikan blanko yang sesuai. Dokter lalu menegakkan diagnosa, melakukan rencana keperawatan, melaksanakan pelayanan tindakan dan askap atau rencana PHN jika diperlukan. Prosedur kerja pelayanan di poli umum. Di ruangan ini, petugas di ruang klinik umum menerima rekam medis dari petugas pendaftaran. Petugas memanggil pasien ke ruang periksa sesuai nomor urut. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan identitas dalam rekam medis pasien. Bila tidak sesuai, petugas meminta pasien untuk konfirmasi ulang ke bagian pendaftaran sampai terjadi kesesuaian. Bila identitas sudah sesuai dengan rekam medis,
maka petugas melakukan anamnesa penyakit. Prosedur kerja pelayanan kamar obat atau farmasi. Di kamar obat, petugas farmasi mempersiapkan pelayanan di kamar obat. Petugas lalu menerima resep dari subunit pelayanan dan mengecek kelengkapannya. Apabila tidak lengkap, konfirmasi ke subunit pelayanan terkait. Apabila telah lengkap, menyiapkan obat sesuai resep yang diterima. Petugas farmasi melakukan pengemasan dan penandaan. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan akhir. Petugas memanggil pasien untuk menyerahkan obat dan memberikan informasi serta meminta nomor obat dari subunit pelayanan. Prosedur kerja pelayanan KB. Di poli KB, petugas administrasi memanggil pasien berdasarkan nomor urutan, bidan mencocokkan identitas pasien dengan identitas dalam rekam medis, jika tidak sesuai, konfirmasi ulang ke bagian pelayanan dan rekam medis, sampai terjadi kesesuaian. Bidan melakukan anamnesa terhadap pasien. Bidan menentukan apakah pasien merupakan aseptor baru atau lama. Jika aseptor baru, maka petugas melakukan penimbangan berat badan, mengukur tekanan darah, memberikan konseling KB, melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui cocok atau tidaknya alat kontrasepsi yang diinginkan. Lalu memberikan inform concern kepada pasien untuk pemberian jenis kontrasepsi yang dipakai. Memberikan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan pasien dan memberikan penyuluhan. Prosedur pelayanan laboratorium. Di bagian laboratorium, pelaksana analis menerima blanko permintaan pemeriksaan laboratorium dari pasien. Pelaksana analis memasukkan data dalam register pasien laboratorium. Pelaksana analis memberikan pengertian kepada pasien atau keluarganya untuk dilakukan pengambilan spesimen. Pelaksana analis menyiapkan alat-alat dan bahan pemeriksaan sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta. Pelaksana analis mengambil spesimen untuk pemeriksaan. Untuk spesimen darah, petugas mengambil spesimen darah sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta. Untuk spesimen urin, petugas memberikan wadah urin untuk diisi urin. Untuk spesimen sputum, petugas melakukan pot sputum kepada pasien untuk menampung sputum. Untuk spesimen feses, petugas memberikan wadah tertutup agar pasien mengisi dengan tinjanya. Untuk spesimen duh tubuh, petugas memberikan arahan cara mendapatkan cairan duh tubuh. Lalu pelaksana analis memberikan kartu pengambilan hasil kepada pasien. Pelaksana analis juga melakukan pemeriksaan spesimen sesuai dengan permintaan pemeriksaan. Pelaksana analis menginput hasil pelaksanaan laboratorium kepada register laboratorium untuk kemudian menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien dengan menyerahkan kartu pengambilan hasil dan bukti pembayaran dari kasir. Terakhir, pelaksana analis memberikan identifikasi pada blanko permintaan pemeriksaan laboratorium bahwa hasil telah diambil.
Bapak, Ibu-ibu yang terhormat, saya selaku pimpinan posyandu di Kelurahan Dinoyo ini, dengan ini saya merasa besar hati, gembira ria atas kebaktian, kebaikan hati petugas di sini, karena pelayanan-pelayanan tidak membawa apa-apa, semua dilayani dengan baik. Entah itu selaku posyandunya, lalu selaku penimbangan apapun, kita hanya tinggal tahu ada dan dilayangkan dengan baik. Sehingga semua petugas lansia yang berobat di sini merasa gembira membawa nama baik dari posyandu sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Astuti, pemakai jam kesda. Alamat saya MT Haryono 14A, nomor 61, RT 2, RW 5, Kelurahan Dinoyo. Saya sangat senang dengan pelayanan jam kesda di puskesmas ini. Selama saya berobat, mulai dari loket, diperiksa oleh Pak Dokter, lab, dan di poli umum, saya sangat senang sekali pelayanannya, karena semuanya itu ramah semua. Jadi saya bisa dipermudah dalam meminta rujukan ke rumah sakit Supraun, yang intinya rawat inap. Dan saya itu merasa bangga sekali dengan semua pelayanan di puskesmas ini. Saya bersyukur dapat dipermudah dalam masalah ekonomi, kesehatan, dan dalam masalah perawatannya. Pokoknya saya sangat senang sekali dengan pelayanan di puskesmas ini. Saya kira keberadaan puskesmas ini sangat membantu, terutama di bidang kesehatan. Menurut saya, fasilitas yang ada sekarang ini cukup memadai, lebih-lebih sekarang ada fasilitas rawat inap, dan kami selaku mewakili masyarakat di sekitar puskesmas ini sangat terbantu adanya keberadaan puskesmas ini. Demikian pula pelayanan yang ada di sini, saya kira cukup baik, cukup ramah, dan kami juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan pelayanan kesehatan di puskesmas ini menjadi lebih baik. Wiwi Nur Hayati Nese, peserta ASKES dari puskesmas Dinoyo. Saya sangat puas dengan adanya pelayanan dari pihak atau petugas puskesmas dalam melayani sangat memuaskan di bidang keramahan, juga dalam pelayanan dan penanganan pun juga kami sangat puas, karena hampir setiap minggu kami merupakan pasien yang rutin periksa di puskesmas Dinoyo ini. Kinerjanya sangat bagus, dan juga untuk tempatnya juga bersih, sehingga kami puas dalam berkunjung ke sini. Sehingga semoga puskesmas ini menjadi contoh bagi puskesmas yang lain, baik dari segi kinerja, kemudian pelayanan dengan petugas yang sangat ramah, sehingga dan juga tidak pernah marah, karena saya pernah di puskesmas yang lain itu petugasnya itu melayani peserta ASKES itu dengan sinis, tapi di puskesmas Dinoyo tidak. Jadi kami merasa bangga, kinerjanya perlu ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kader posyandu balita yang selama ini berhubungan dengan puskesmas Dinoyo, bahwa kegiatan di puskesmas Dinoyo sangat erat sekali dengan posyandu balita, sehingga apa-apa yang permasalahan di posyandu balita sangat terlayani dengan adanya puskesmas Dinoyo, sangat baik pelayanannya, yaitu mulai KIA, mengenai balita juga poli-poli di puskesmas Dinoyo sangat lengkap dan sangat baik pelayanannya. Untuk labnya juga sudah komplit sekarang, dan saya merasa senang sekali bekerja sama dengan puskesmas Dinoyo.
yang selama ini mungkin permasalahan di masyarakat belum bisa tertangani dengan adanya kerjasama antara posyandu balita dengan Puskesmas Dinoyo, akhirnya permasalahan di masyarakat bisa tertangani dengan baik. Saya sebagai perwakilan dari pembina atau guru UKS mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Puskesmas Dinoyo atas pelayanannya selama ini, baik pembinaan guru UKS maupun anak-anak. Pelayannya kalau menurut kami amat sangat baik sekali, baik dari segi untuk anak-anaknya dan juga kami. Pelayanannya semuanya ramah, berguna juga bagi kami dan juga anak-anak, karena kami jadi tahu tentang apa itu kesehatan dan juga kebersihan dan lain sebagainya. Semua pelayanan Puskesmas Dinoyo dilakukan standar oleh petugas yang profesional. Pembangunan SDM yang kuat inilah yang terus dijadikan komitmen Puskesmas Dinoyo dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan masyarakat umum. Dengan keberhasilan ini, Puskesmas Dinoyo pun banyak mendapatkan penghargaan, baik dari internal Dinkes Kota Malang hingga penghargaan di tingkat nasional. Dengan pelayanan profesional ini pula, Puskesmas Dinoyo mendapatkan sertifikat ISO 9001-2008 tentang Management of Society Health Service Center. Dengan sertifikat ini, Puskesmas Dinoyo menjadi satu-satunya puskesmas dengan standar mutu internasional dalam pelayanan. Lewat moto dengan semangat kebersamaan dan pelayanan yang ramah, kita wujudkan kesehatan masyarakat yang mandiri. Puskesmas Dinoyo selalu siap memberikan pelayanan prima dan profesional.